Bagi kehidupan manusia, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berbeda di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan tumbuhan. Dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Bunga mawar dan pohon bambu di sebuah tanaman terdapat mawar yang sedang berbunga. Mawar itu sangat harum diberwarnai unik, semua orang menyukai. Sementara itu di sisi lain tanam ada sekelompok pohon bambu yang sedih. Mereka tidak berkembang harum dan tidak dipuji orang. Hai bunga mawar, tahukah kau aku selalu ingin sepertimu berbunga indah dan selalu dipuji cantik, ujar sang bambu dengan nada sedih. Tersenyum dan berterima kasih. Terima kasih, tapi aku juga iri denganmu. Jawab mawar. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang tidak goyah. Sedikit pun. Ujar sang mawar. Kamu tahu manusia juga sering menggunakanmu sebagai alat untuk mengalirkan air. Lanjut sang mawar. Bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat. Di senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terhadap banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan bahan baku industri, peralatan di rumah tangga,
bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan membacakan tematik kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman terdapat mawar yang sedang berbunga. Mawar itu sangat harum dan berwarna unik. Semua orang menyukainya. Sementara itu di sisi lain taman ada sekelompok pohon bambu yang sedih. Mereka tidak berbunga harum dan tidak dipuji orang. Hai bunga mawar, tahukah kau? Aku selalu ingin sepertimu, berbunga indah dan selalu dipuji cantik. Ujar sang bambu dengan senada sedih. Mawar tersenyum dan berterima kasih. Tapi aku juga iri denganmu, jawab mawar. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang tidak goyah sedikit pun, ujar usang mawar. Kamu tahu, manusia juga sering menggunakanmu sebagai alat untuk mengalirkan air, lanjut sang mawar. Bambu mengangguk, dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kak akan membacakan buku tematik 3B halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, dan tanaman buah, dan tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu,
dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita menjaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terhadap banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan tumbuhan. Dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Wanda akan membacakan buku tematik halaman 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan tumbuhan. Dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan
Tangga bahan pakaian, pewarna alami dan kesehatan bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan-tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman terdapat mawar yang sedang berbunga. Mawar itu sangat harum dan berwarna unik. Semua orang menyukainya. Sementara itu, di sisi lain taman ada sekelompok pohon bambu yang sedih. Mereka tidak berbunga harum dan tidak dipuji orang. Hai bunga mawar, tahukah kau aku selalu ingin sepertimu, berbunga indah dan selalu dipuji cantik, ujar sang bambu dengan nada sedih. Mawar tersenyum yang berterima kasih. Tapi aku juga iri denganmu, jawab mawar. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, tidak goyang sedikit pun, ujar sang mawar. Kau tahu manusia juga sering menggunakanmu sebagai alat untuk mengalirkan air. Lanjut sang mawar. Bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut manfaatnya bagi kehidupan bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian berwarna alami, dan kesehatan bumi akan terasa. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran tematik, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut
bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rafifa ingin membaca tematik subtema 1. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah taman, terdapat mawar yang sedang berbunga. Mawar itu sangat harum dan berwarna unik, semua orang menyukainya. Sementara itu, di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang sedih. Mereka tidak berbunga harum dan tidak dipuji orang. Hai bunga mawar, tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga indah dan selalu dipuji. Cantik, ujar sang bambu dengan nada sedih. Mawar tersenyum dan berterima kasih. Tapi aku juga iri denganmu, jawab mawar. Coba lihat kau, punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, tidak goyah sedikit pun, ujar sang mawar. Kamu tahu, manusia juga sering menggunakanmu sebagai alat untuk mengalirkan air, lanjut sang mawar. Bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vicky akan membaca pelajaran tematik manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan.
bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Karena itu marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tematik subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan yang berada di sekitar kita. Terdapat banyak jenis tumbuhan, misalnya tanaman hias, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman kayu, dan sebagainya. Semua jenis tumbuhan tersebut bermanfaat bagi kehidupan. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Bumi akan terasa panas jika tidak ada tumbuhan. Tumbuhan membuat lingkungan sekitar menjadi sejuk. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan lestarikan tumbuhan dengan baik.